sempat ini enggak terbesit pikiran gitu, kenapa kok di tanggal yang sama gue ulang tahun? Ya kan aku bingung. Nggak, tapi sempat tahu nggak sih? Kalian nanya sama aku juga bingung gitu. Kok bisa di tanggal gue juga mikir gitu. 4 kali kan dia ngerayain ulang tahun aku 4 tahun hidup bersama aku, Aziz. Kan setiap tahun ngerayain selalu. Nangis lah, nangis. Nangis. Jangan nangis loh, kan aku udah move on. Iya. Ayang aku nanti gimana dong? Yeah. Eh udah ada. Ada bang. Udah ada bang. Bisa. Hai bang. Sebelumnya selamat ulang tahun. Makasih, alhamdulillah. Ulang tahun berapa sih kalau berapa? 23. 23? Enggak, 22. Ulang tahun berapa? 22. Masa? Baliknya bang, 32 maksudnya. Oh, nonton 32. 23 aku mau bilang kan. Wah, aku juga bingung nih, 23 apa 32 ya? Astaga, aku amis ya. Oke, kan di tengah kebahagiaannya bertambah usia ada kabar nih, kabar baik dari mantan suami yang sudah lamaran. Waduh, alhamdulillah. Kekasihnya bernama Anggita Oktaviani. Hari ini juga. Iya. Aduh, samaan dong kita kembar. Boleh kita rayain bareng-bareng? Gimana kan dapat kabar itu, kaget enggak sih sebenarnya? Kaget. Karena kan barengan sama hari ulang tahun aku juga kemarin ya, di hari ini. Jadi dia bawa pembeli ya, shock. Shock maksudnya tuh, wah gitu ya di hari ini. Cantik banget tanggalnya. Iya. Ya udah seneng, aku seneng. Tetapi aku gak kaget, karena kan aku dulunya udah tahu hubungan mereka. Oh, tapi sosok tunangannya kakak tahu gak sih Anggita Oktaviani? Tahu. Dia siapa kak? Maksudnya dulu temen-temen? Temen-temen juga, temen aku juga. Dulu kita kan juga sama bareng-bareng ke Labuan Bajo, ada endorsement. Di momen aku juga bulan madu sama mantan gitu. Ada dia juga, pernah ribut juga gara-gara dia juga ya. Pokoknya banyak momen dah, dia juga sering curhat-curhat sama aku, telepon-teleponan gitu kan. Sekarang jadi pengganti aku, alhamdulillah. Pokoknya aku doa yang terbaik deh buat mereka. Tapi tadi bilang shock karena dia memilih momen pas di hari ulang tahun kamu untuk lamaran. Seperti apa sih? Biasanya di tanggal ini, karena waktu dia ada kabar-kabar, aku udah yakin juga jangan-jangan tunangannya atau merit. Aku gak mikir tunangan ya, aku mikir merit malah. Jangan-jangan dia meritnya di tanggal ulang tahun gue, rupanya bener. aku feelingnya itu udah sebulan yang lalu, udah feelingnya gitu. Tapi aku gak mikir tunangan, aku mikirnya merit aja, ternyata tunangan. Tapi ini jadi kado bahagia. Ibarat kita gini bang ya, kita pakai baju hari ini, teman-teman kita ngikut pakai baju itu juga, seneng kan? Berarti ada klik gitu. Jadi ini kado spesial atau kado buruk sih atau seperti? Kado spesial dong. Okay. Orang kalau ngikut-ngikut, aku nggak bilang orang lain deh, orang lain yang ikut-ikut yang senang kita. Tapi menyangka nggak sih sampai akhirnya mantan suami mau menikah dengan teman kakak sendiri gitu? Oh menyangka. Menyangka udah jauh hari gitu loh. Aku nggak kaget bang, cuman yang kaget tanggalnya aja doang sama konsep bajunya udah. Kenapa konsep bajunya? Enggak di grup tadi abang ini ngirim-ngirim loh. Waduh, ngirim-ngirim fotonya loh. Kak lihat kak, katanya waduh mirip. Gue bilang di grup kan mirip pas kakak dilamar sama Mae. Iya, di grup kan teman-teman pada ini ya kan julid ya gitu kan. Masa sih pas aku lihat-lihat, enggak tahu deh ya, kalian lihat sendiri aja ntar gitu. Pernah konsepnya sama, busananya sama. Iya, kalau dari baju sama, warna gold, batik, rambut ya semua sama, cuman kan orang lain lebih tahu lah menilai bukan kita. Kan teman-temanku yang bilang kalau aku ya ketawa-ketawa aja liatnya. Saat kamu lamaran atau saat kamu menikah? Lamaran bang, tunangan, sama-sama tunangan, momen tunangan sama. Dia tunangannya sama, tunangannya. Nah ini kamu sempat ini nggak terbesit pikiran gitu, kenapa kok di tanggal yang sama gue ulang tahun? Ya kan aku bingung. Nggak, tapi sempet tahu nggak sih? Kalian nanya sama aku juga bingung gitu. Kok bisa di tanggal gue juga mikir gitu. 4 kali kan dia ngerayain ulang tahun aku 4 tahun hidup bersama aku, Aziz. Kan setiap tahun ngerayain selalu. Nggak tahu, mungkin dia lupa kali bang, positive thinking lah, lupa kali hari ini ulang tahun. Sekarang gini pertanyaannya, dalam 4 tahun, sekarang kan yang kelima nih, 4 tahun bersama. Tahun pertama dikasih apa sama Mae ya? Ada jam. Tahun kedua? Tahun kedua jam lagi. Tahun ketiga?
Tahun ketiga kalung. Tahun keempat? Kalung lagi. Tahun kelima kabar lamaran. Oh, itu surprise gitu setiap hari. Aku juga ya. Kan ada di YouTube, Bang, tahun lalu. Oh iya. Tapi sempat kaget ya sih, Kak. Maksudnya kan dalam jangka 1 tahun nih pas ke bercerai. Tiba-tiba. Beberapa bulan ya. Iya, tiap tahun padahal ngasih ini ya. Mungkin lupa sih, tapi aku tahu sih Mayo orangnya cerdas, ingat kalau soal itu dia ingat banget, tapi mungkin kita positive thinking, mungkin dia lupa gitu. Ya kan udah melupakan hal-hal dulu, jadi lupa lah Bang. Tapi dengan kabar Mael yang sudah lamaran jadi terpacu gak sih untuk Kak? Iya terpacu dong, ya aku juga pengen, orang udah tunangan kita belum juga lagi ini gitu kan. Tapi aku insya Allah kalau memang ada jodoh ya langsung nikah aja, ngapain tunangan-tunangan. Untuk saat ini sudah ada kan untuk mengarah ke sana. Kan kabarnya belum punya pacar. Iya, belum ada pacar, Bang. Enggak ada pacar. Haram pacar. Calonnya udah ada. Calon juga ada yang deket, tapi gimana ya, Bang ya? Doain aja lah tahun ini. Ya. Tapi memang belum resmi pacaran kan maksudnya atau? Iya, enggak ada. Aku enggak ada pacaran, tapi yang kenalan ada deket, ada yang mau ngajak serius, ada. Oh, teman rasa pacar berarti ya. Enggak ada pakai pacaran. Teleponan enggak ada, chatting enggak ada. Maksudnya dari kekeluargaan kenalan gitu, dari teman juga ini kenalan. Oh, itu dikenalin gitu, dicomblangin. Itu inisialnya A ya? Enggak dong, ini lain lagi. Inisialnya A ya? Dalam suaminya ya? Enggak, Bang. Nanti lihat aja kalau memang jodoh ya, Bang ya. Aku enggak nanti aku kan jadi ini gitu kan. Ya insyaallah dia inisialnya A, insyaallah. Tahun depan berarti ya? Ya kalau bisa, sesuai kalau tahun ini lah kalau bisa ya kan? Gak mau didahului. Tapi maksudnya sudah ada pembicaraan. Gak tau deh, Bang nanti aja deh, Bang nanti kan gak enak aku nanti. Udah ada pembicaraan nanti? Gak tau deh, Bang. Oh belum ada, berarti sama aja menagih ke calon ini untuk tahun ini nih nikahin kamu ya. Aduh aku gak bisa bilang gitu, takutnya nanti Bang kan kalau digembur-gembur takutnya. Ini ya jadi aku udah ntar. Jadi tahun ini atau tahun doain depan? Aja dia bisa gitu tahun ini. Tahun ini ya. Kalau ya. Ya kalau jodoh itu kan baik Bang ibadah. Yeah, kalau bisa tahun ini kenapa enggak? Apa tahun depan tahun lagi. Alhamdulillah tahun ini doa. Kalau mantan tahun depan kamu berarti ini, barengan ya sama. Jangan bareng-bareng dong. Udah cukup masalah, itu, masalah. Udah cukup ini apa namanya? Ulang tahun bareng ini nikah bareng gimana coba? Enggak mau udah bareng-bareng. Kak, berarti balik lagi nih, Kak. Berarti benar-benar enggak tahu Kak ya, Mael sama ini tunangan ini berarti baru hari ini aku tahu ini. Abang ini ngirim Kak ini tunangan foto udah diliatin temenku duit dong gitu kan iya ya aku hari ini kan mau pergi acara ulang tahun gitu kan oh ya udah dia aja empat masih sempet lah harusnya aku udah ke salon nih komunikasi terakhir kalian ada komunikasi terakhir sih sama Mael ada udah lost contact semenjak kan jedanya belum nyampe setahun nih kak setelah iya alhamdulillah lah berarti bagus gitu kan ya udah aku doain terbaik lah karena doain terbaik akan terbalik ke kita siap membuka komunikasi lagi sama Elda siap aku nggak dendam demi Allah aku nggak dendam kan Anggita aku nggak pernah berantem sama kita Anggita kan temenan juga sama aku maaf. Jadi kalau misalnya mau baik-baikan, kak ini kak gini-gini seperti ceria dulu kala ya aku apa? Aku gak pernah dendam. Kalau diundang? Alhamdulillah aku pasti datang. Kalau diundang, tapi kak nggak mungkin lah. Ucapannya dong kepada mereka yang sedang berbahagia. Bahagia selalu ya ampun temanku, mantanku. Bahagia selalu, jangan lupa undangannya Sakinah Mawaddah Warahmah pokoknya. Kalian dipermudahkan sampai hari H gitu ya sampai maut memisahkan jangan cerai kayak gue gitu ya titip Mail Anggita Mail juga titip teman aku walaupun bukan bestie ya tapi kita temenan bahagia selalu deh pokoknya tips agar tidak terulang seperti kamu tips supaya jangan terulang seperti aku ya Anggita jangan cemburu kayak gue cemburu Mail nggak suka cemburu-cemburu